sebagai cita-cita para ninja. Turun gunung menyeberang lembah-lembah hitam agar dipercaya jadi Hokage Konoha. Setelah menjadi Hokage di Konoha, semua rencana pun mulai dipersiapkan. Katanya ingin mensejahterakan semua rakyat, tapi nyatanya rakyat dibikin melarang. Mana janjimu dulu yang pernah engkau janji-janjikan? Sungguh Konoha kecewa mendengar ucapanmu yang palsu. Hey, ya udah ya. Hey, mau kita jalan. Hey, sawiyo samuhun. Hey, pateni bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Gimana? Kalau enggak garang. Mantap. Kita dari Cilegon, jauh-jauh datang ke Rangkas untuk ketemu dengan Little Heavy. Little Heavy. Benar enggak sih namanya itu? Benar. Sebelum kita opening, pengen nanya nih, tadi lagu apa sih? Ya, yang tadi lagu. Kok ada hubungannya Naruto Konoha? Iya. Jadi terakhirnya Pateni katanya. Itu. Judulnya sih kita ambil dari apa namanya? Alur ceritanya kita ambil dari apa namanya? Cerita anime. Anime Naruto. Anime. Makanya kita apa sini? Kita. Oh, kita. Kita. Saya enggak ikut ya? Situ enggak ikut ya. Oh, kita iya. Ini kita. Jadi kita ambil ceritanya apa namanya? Influensinya dari Konoha. Sakit dia. Makanya kita judul lagunya itu apa namanya? Republik Konoha. Oh. Enggak, sebenarnya si Konoha tadi sakit. Sakit. Kena lagi influence. Sakit. Kena influence dia. Nah, tipes. Tipes ya. Ya. Mungkin ya. Sedikit lagi kanker lah. Jadi ini lagu ciptaan sendiri. Iya, kita berjudul Republik Konoha. Republik Konoha. Apa arti Konoha tadi? Jadi tapi sebentar saya opening dulu. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobadul, ngobrol bareng Bang Abdul. Podcast yang biasa-biasa aja tapi selalu menampilkan bintang-bintang tamu yang luar biasa. Apalagi Bang, kita datang ke Rangkas jauh-jauh dari Cilegon akan podcast nih sama Little Heavy. Little Heavy adalah band reggae. Reggae man. Yeah. Yang sudah terkenal juga dong, di Rangkas. Kata dengar-dengar katanya ada unsur Mbah Suripnya di sini, tapi entar. Ya, entar. Kita bongkar. Ya, jadi sobat Ngobadul, kita hari ini mampir ke Rangkas Bitung, salah satu kabupaten dari Banten. Kira-kira jaraknya dari Serang itu 30 kilo ya. 30 kilo. Kita jauh-jauh ke sini untuk ketemu dengan teman-teman para musisi yang ada di sini. Betul. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang bisa di-share ya, untuk teman-teman. Ya, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Wah, ini aku Mustofa Sidule di rumahnya. Amin ya Allah. Oke. Jadi silakan. Tak kenal maka tak. Ayo, ada yang tahu enggak? Tak kenal maka tak. Tadi jemput. Tadi jemput? Iya, oh, tadi iya. Ya sih ada yang jemput iya, juga. Iya. Oke. Simpel ya. Tak kenal itu maka tak tahu. Kalau tak sayang nanti kita jadian. Iya. Ya. Betul kan? Sayang itu belum berarti kita memiliki. Oh. Tapi sayang itu menikmati. Tato playboy dong. Iya, kalau sayang menikmati kan sudah menikmati udah kan, enggak sayang lagi. Iya, sayang lagi. Oke, kalau kita harus tahu, kita harus bongkar nih ya. Iya. Bongkar. Personilnya Little Heavy. Berarti temennya Iwan Pales kalau bongkar. Iya, termasuknya juga. Iwan Rongsok saya. Ah, ini udah sadar ini. Mengakui dirinya ya. Iya. Nah,
kenapa sih nama bandnya Leader Heavy? Apa karena personilnya kecil-kecil semua? Atau bagaimana? Ayo, awalnya kalau anak-anak sih bukan Little Heavy awalnya. Oh, awalnya? Bukan. Awal terbentuk itu Tungtung Rasta sebenarnya. Iya, namanya Tungtung Rasta. Tungtung Rasta. Ujung-ujung kalau bahasa Rasta. Tungtung Rasta. Ujung. Ujung rangkas Bitung Kota. Ujung Kota Rangkas Bitung. Oh, Tungtung Rasta. Tungtung Rasta. Rasta. Ada Rasta, cuman Rasta reggae banget ya. Iya. Iya. Reggae banget gitu. Sampai dengan berubahnya Little Heavy itu berevolusi. Berevolusi. Berevolusi jadi Kepompong. Oh. Persahabatan bisa bagi jadi kepompong, bagaikan ulat menjadi kupu-kupu. Datong, ulat baru. Gak aja ulat semua. Lebih ininya sih Richard yang bentuknya sama temen-temen. Perenang berarti. Bang. Hah? Orang rangkas. Richard Sambera. Orang rangkas ya bang ya, tapi namanya nama baru. Mungkin kita bongkarnya. Mungkin dia punya keturunan dari Eropa. Enggak, dia namanya Cat Buntario. Wah, ujungnya Buntario. Berarti dari Tungtung Rasta ya? Ya, awal. Tungtung Rasta awal berubah jadi Little Heavy. Wah, luar biasa bang. Berarti berevolusi. Oke. Perkenalan dulu deh. Ya, kita perkenalan. Oke, Sobat Kobadil. Ya, yang ingin tahu nama-nama personil dari Little Heavy, kita perkenalkan dulu ya. Mungkin dari yang pakai topi dulu nih, yang pojok. Oke, silakan lihat kamera. Nama siapa, Ade? Agung. Nama saya Agung. Di darat? Di laut. Kalau di udara namanya apa? Apa ya? Ambon. Agang. Agung. Namanya Agung. Sejenis namanya sering dipanggil teman-teman si Ambon. Ambon. Kenapa dipanggil Ambon? Gak tahu. Karena kayak orang Ambon. Gak tahu. Serem. Tapi memang Agung ini sering ada di mana-mana. Iya, karena masjid kan banyak namanya Masjid Agung. Iya. Ini saya di semua. Iya. Oh. Kita sama. Berarti yang sholatnya di Masjid Agung, nah, inilah pemilik Masjid Agung. Marbot. Marbot. Marbot ya. Mas Agung ini playernya apa, Mas? Megang apa megang? Gitar. Gitarnya di gitar lead atau rhythm? Rhythm ya. Rhythm lead bisa. Dimainin gitarnya enggak? Enggak, dikocok. 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 Iya dong. Iya. Kayak obat batuk. Dikocok dulu. Nah, Bang Agung nih. Bang Agung waktu ketemu sama teman-teman sebelum jadi Little Heavy, itu prosesnya kayak gimana sih bisa ketemu sama teman-teman di sini? Awal masih dadakan. Dadakan. Cuman yang separohnya kan satu kampung, nah, ini kan beda nih, satu kampung. Yang ngajak jadi player yang Little Heavy siapa sih pertama? Enggak ada yang ngajak sebenarnya mah. Enggak ada yang ngajak? Enggak ada. Karena mereka itu berawal dari kampung, jadi kayak kampung. Jadi kayak, woy gue gabut nih. Itu juga, dadakan sebenarnya nama Tungtung Rasta itu dadakan. Jadi ada event, jadi kosong. Bukannya dadakan itu tahu bulat ya? Iya, sama sotong. Sama sotong ya. Sama sotong kan? Iya. Pakai gula. Sotong itu beneran sok tahu dia. Sotong. Oh, itu sotong ya. Oh, berarti berawal dari kumpul sama teman-teman. Nama Tungtung Rasta itu kan dadakan. Enggak dibuat-buat. Iya. Waktu ada event di alun-alun berhubung kosong. Jadi coba masuk ke sana ke isi acara, acara. Enggak mikir nama band. Cuma langsung aja asalnya tuh saja Tungtung Rasta udah. Udah gitu aja. Belum tahu artinya apa gitu. Ada arti. Tiba-tiba kecetus aja. Nama Tungtung Rasta. Banyak yang kecetus siapa yang kecetus? Yang kecetus listrik. Enggak, yang kecetus Tungtung Rasta tuh siapa? Apa tiba-tiba 55 tuh tiba-tiba Tungtung Rasta gitu. Enggak. Pencetusnya. Yang siapa? Tungtung Rasta aja namanya. Ada sih vokalis kita dulu ya. Oh, dulu ada vokalis. Ada. Semuanya ada 8 personil. Ya Tungtung Rasta ya. Tungtung Rasta. Ini belum ada, Tungtung Rasta belum ada. Belum lahir. Masih terangkak. Rondang. Terus dari situ terus satu persatu enggak ada. Bukan enggak ada, ini cuman sibuk. Tapi masih ada orangnya. Masih ada, tetap masih bergabung. Bergabung. Udah terus berjalan. Sempat mati sih, sempat
Adem maksudnya hilang. Tapi nama tetap. Tapi ketemu sekarang udah. Udah, pegadaian. terus. Baru satu orang cerita udah luar biasa nih. Nah. Oke, terus? Terus udah hilang, akhirnya terbentuk lagi. Iya. Dibentuk lagi. Sebenarnya nama Little itu bukan buatan anak-anak sih, teman-teman yang di Tangerang. Nama siapa? Ada salah satu teman kita. Teman. Mau disebutkan enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oke, sebutkan namanya siapa? Siapa tahu nonton juga di YouTube aku. Dia punya band namanya Feel High Tangerang. Feel High. Oke. Band dulu juga ya. Itu band Bella itu. Iya, yang bikin nama Little itu. Feel High juga itu masuk genrenya ke reggae juga. Keteran lah karena kan pemecahan anak-anak cuma segini doang kan. Yang lain mah udah pada sibuk sendiri. Nah, tadi cerita dari Mas Agung ya. Mas Agung ini gitaris dari Little Heavy yang suka ngocok gitar. Ya, suka hobi ngocok, ngocok. Ya. Kalau di rumah ngocoknya jago. Jago. Pro. Sampai melintir-lintir. Pakai tante ya. Tante L. Iya, kalau kita kan memang pakai kunci L kan, sebutannya Ya, lanjut. Oke, lanjut. Gitaris kayaknya nih, pengen gitar soalnya. Gitaris. Bang, siapa namanya nih bang? Nama gue Richard. Orang Barat? Oh. Terlalu berat, sebenarnya namanya terlalu berat, cuman dipanggilnya Richard aja. Tapi, bener, lahir dipanggil sama nama orang tuanya, dibuatnya namanya Richard. Iya, Richard paling keselam. Bapaknya juga namanya Belly. Oh, Belly. Belly apa? Belly ya. Belly. Orang Barat. Bokap itu. Oh, Almarhum ya. Iya. Nah, kalau bang Richard, posisinya di mana bang? Untuk playernya? Untuk playernya sebenarnya di keyboard ya? Dulu itu di keyboard. Oh. Jadi transformasi itu kan berbeda ya. Jadi kan kita balik lagi ke cerita tadi yang Bang Ambon bilang anak-anak itu emang terdiri dari 2016. Nah, saya itu gabung di tahun 2017 lagi biasa kayak ngamen-ngamen anak-anak aja gitu. Jalan ngamen. Woi, gabungnya latihan gitu. Akhirnya jalan tuh sama Tutu Rasa. Jadi 9 orang tuh, di 8 orang, 9 orang, jalan. Sempet vakum itu tahun 2018. Vakum, karena yang lain kesibukan, udah yang menikah juga, yang bekerja yang jauh dari kota nih kan. Akhirnya kita kayak ngobrol, kayak kangen nih, gym dong. Yeah. Ya teman di Tangerang sini, udah ayo, jalan lagi. Kita nama tetap ya? Masih nama tuh, masih tetap tuh, masih Tutu Rasa. Masih Tutu Rasa ya. Mulai dia singgah ke Rangkas, cerita, kita sharing, dibentuklah itu tahun. Berarti ada perannya juga bang yang orang Tangerang itu dengan terbentuknya dari Tutu Rasa ini. Iya, iya banget. Kayaknya 2019 itu udah terbentuklah gitu Levi. Dari perubahan dari tahun 2019 itu kita pertama terbentuk di Levi. Gak lama di tahun 2020-an kita ngeluarin single pertama di Levi itu. Bukan yang Tutu Rasa ya. Single pertama di Levi yang berjudul Move On. Featuring juga itu featuring juga, featuring sama Uwa juga itu, Wang Sai yang masih nama itu sama nama itu juga sama orang itu tahun 2020-an jalan terus, jalan-jalan 2020 akhirnya udah beres dari situ kita mulai lagi single-single cuman mulai dari situ kita udah kayak production sendiri DIY gitu. Sendiri-sendiri aja kayak ngetek sendiri gitu. Ini unik juga ya bang ya, dengan judul lagu Move On ya sesuai dengan historinya yang tadi dari Tutu Rasa. Jadi, sampai sekarang posisi di keyboard ya? Kalau sekarang dia udah ke drum. Jadi gawang. Dari keyboard ke drum. Di gawang. Oh. Sekarang di drum sekarang. Oke. Oke. Lanjut. Bang Richard posisinya ada di player drum ya. Nah, kita yang tengah nih. Tengah nih. Ya, wajahnya juga saya kenal ini. Dia sering di Bangkalok dia. Bangkalok. Kadang di Lewi Damar. Lewi Damar. Halo, perkenalkan saya Aji. Di sini saya sebagai vokalis dan lead juga. Saya ngeband atau ketemu sama anak-anak. Awalnya saya cuma berdua.
2014 itu saya ketemu Mas Ambon. Saya nge-jam berdua. Sepi, kan saya kalau berdua doang kan. 2015-2016 coba nyari anak-anak yang lain deh. Satu kampung kan. Kita nge-band. Oh, kita ngambil reggae yuk, lagi marak-maraknya reggae kan. Kebetulan ada acara juga Daun Alun. Daun Alun, waktu kita ketemu Bapak. Ya, Bapak Pak ya, dadakan. Dadakan juga itu. Sebenarnya tadinya genre saya sama Agung di luar reggae. Bukan reggae. Nah, di reggae. Saya nge-punk. Oh, berdua nge-punk. Manggung kemana-mana berdua doang sepi kan. Yeah. Wah, ketemulah sama anak-anak, ya coba nge-jam. Nah, situ kita jalan sebagai nama Tungtung Rasta. Dan di situ juga person yang lain ada kesibukan masing-masing. Ada yang kerja kan, ada yang sudah menikah juga. Nah, kita vakum lah 2 tahun. Kita vakum 2 tahun. Ada rasa kangen kan, bergejolak lah hasrat pengen nge-band lagi. Birahi ya. Birahi. Karena ngeband kan kangen sama Bang Ambon ya. Birahinya. Nabirong. Lagi nabirong. Nafsu birahi merongrong. Enggak tanabe. Tanabe apa tanabe? Nafsu bejat. Asik. Iya. Anjay. Bisa. Anjay Viva. Dan dulu di Tungtung Rasta saya juga bukan vokalis sebenarnya. Drummer. Saya penjaga gawang di belakang. Saya drummer. Seiring waktu vokalisnya mungkin ada kesibukan lain. Dia udah enggak bisa jalan. Saya maju ke depan kan. Jadi striker lah intinya. Pemain bola semua. Kadang memang gitu sih pemain drummer ya, walaupun dia diem tapi sekalian nyanyi suaranya bagus. Kecuali drummer yang di belakang sana, belakang kamera. Enggak usah suruh nyanyi lah itu. Dan seiring singkat waktu ketemu sama Richard. Sama Richard dulu, wah kita gak ada pemain keyboard. Richard lah, wah kita nyari pemain bass lagi. Sigit. Dulu saya sempat vokal jadi bass juga. Cuman agak kelimpungan juga. Nah, kita mutusin lah Sigit ya, menjadi bass. Dan formasi kita di Little Happy 4 orang nih. Jadi jangan terbuai dengan masa lalu. Walaupun anak-anak punya kesibukan yang lain, kita ditinggalin 5 orang nih. Ya kita tetap jalan. Tapi Little Happy sempat pakai gigi ya, drummer. Iya. Little Happy sempat sebelum Richard menjadi drum. Ada Cahyadi drummer kita. Dia juga mungkin sibuk, udah gak bisa ngeband lagi. Dia sudah menikah dan dia udah gak bisa ngelanjutin nih. Kita putar otak dong. Jadi intinya daripada kita terbuai nunggu-nunggu kan, gitu. Sedangkan karya kita udah kebikin semua gitu. Bukan jadi menghambat juga sih. Bukan menghambat juga. Takutnya ngeganggu rutinitas juga dia. Makanya ya udah kita putusin aja udah. Richard ke drum. Jadi formasinya kita ubah gitu. Kan awalnya Richard di keyboard, Aji pegang bass sama vokal, saya di perkusi. Akhirnya saya ke bass, Aji pegang red 1, red 2, Richard ke drum. Yang megang listrik siapa? Yang megang listrik Ilham. Spesialis strum. Jago berarti ini ya. Nanti kita buktikan. Jangan pegang, Bang. Nanti perlu kita buktikan ya. Iya. Oh, itu tatunya juga. Iya. Gara-gara pegang listrik. Nyetrum, Bang. Jangan pegang. Iya. Enggak, tatunya dia langsung pakai setrum, Bang. Agak sedikit benar. Iya, benar. Kan biasanya kan pakai ini kan. Langsung setrum langsung. Oke, lanjut Bob Marley. Oh, ini gua suka nih. Reggae-nya benar-benar totalitas. Silakan Mame. Kenalin dulu enggak nih? Kenalin dulu. Sebelumnya gua kenalin dulu. Nama gua Dwi Sigit Kurniawan Arifin, cuman biasa dipanggil Sigit Silet. Sigit Silet. Di sini Sigit Silet. Jadi abang-abang kalau main kerangkas ada apa-apa, sasambat bae Sigit Silet. Pasti kita digebukin gitu. Enggak, insyaallah aman. Digebukin. Aman. Oh, aman. Namanya aneh-aneh. Oh, Sigit Silet ya. Berarti kita ingat kalau main kerangkas ada apa-apa. Sigit Silet. Kalau tangkep polisi? Sigit Silet. Sigit Silet. Kalau kita makan di rumah makan? Sigit Silet. Sigit Silet. Bayar?
Percuma kalau gitu ya. Percuma kalau gitu ya. Ini pemirsa jangan pakai sini ya. Namanya aneh-aneh, Bang. Iya. Ini Richard Kampak. Kampak merah apa kampak biru? Kampak ungu sih. Ungu. Janda. Aji bujur. Enggak, maksudnya itu silat gimana sih? Apa suka nyilet sendiri atau gimana gitu? Jadi senjatanya silat. Hah? Serahkan nyawa atau uang gitu. Pakai silat. Oh. Pas udah gitu kalau enggak jerain langsung ini jenggot itu. Iya. 5.000 silat. Terus jadi sigit silat itu kebiasaannya dari dulu. Di dompet pasti ada silet gitu. Hmm. Oh iya betul berarti. Di dompet pasti ada silet. Sama mulutnya tajam, Bang. Tajam silet. Tas, istri saya kemarin yang kebobolan itu pakai silet itu. Oh sih. Itu antek-antek saya. Antek-antek. Geng silet itu. Tolong dimaafkan aja. Oh. Kalau gitu saya panggil Bang Robi. Polisi kan dia? Enggak tahu deh. Polisi kan ya? Tombeng aja yang ke... Oh, iya. Hansip ya, Hansip. Bukan kita yang ngomong ya. Oke, okay, Indomaret. Playernya apa nih? Playernya apa nih? Saya posisi. Sekarang alhamdulillah pegang skuter. Pegang skuter. Pegang bass. Oh. Bass. Kenapa orang kalau bass tuh gini ya? Hah? Dia kidal mainnya. Oh, main dia kidal. Dusun, Bang. Nama dusun kidal. Balik ya. Dusun. Oh liar banget. Saya mau ada satu pertanyaan tadi. Tadi dari punk. Ya, genre aslinya punk. Punk itu sama dengan ska enggak? Punk sih, popang. Popang bukan punk. Oh, popang. 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 Kalau kita punk rocknya. Iya, punk rock. Punk rock itu sama enggak dengan genre ska? Punk rock beda. Bedanya di mana? Bedanya di ska-nya, enggak ada ska-nya. Kalau punk rock kan enggak di genre musiknya tuh dia itu, bedanya di mana? Dia itu berbeda dari rhythm-nya sih. Rhythm-nya sih itu. Rhythm-nya. Beda. Kalau dari lirik kalau punk lebih ke perlawanan. Gitu ya. Kalau punk lebih ke perlawanan. Kalau skate punk, ska punk gitu. Kalau ska punk dia lebih kayak enjoy, kayak happy. Oh. Skinhead. Lebih apa namanya? Bersuka cita gitu, memberikan cinta. Ska ya. Bukan heaven. Damai. Damai. Peace. Saya baru tahu. Pertanyaan saya lagi. Perbedaan ska dengan reggae. Oh, itu jelas. Apa tuh? Dari musiknya apa? Kalau reggae ini kan sebenarnya gini kan. Reggae itu di bawah apa namanya? Kalau orang awam kan mungkin penontonnya ngobadul enggak ngerti. Punk, ska, reggae itu rasa-rasanya kalau orang awam mirip-mirip ya orang awam. Tapi mungkin kita bisa share perbedaannya apa sih. Reggae pun banyak ininya apa namanya, banyak genrenya, ada reggae dub. Reggae dub itu kayak gimana? Reggae dub lebih dub, lebih ke disco dia. Dub disco, dub gitu. Reggae dub ada reggae roots atau karena perkembangan zaman kan maksudnya kayak genre reggae itu nggak seperti itu aja, gimana kita yang mengkonsumsinya dan bikin bumbunya gitu. Oh. Jadi itu kita kayak ya, mungkin unsurnya juga bisa digabung di mix dengan pop, ada roots-rootsnya, tapi itu menyalahi reggae nggak sih? Enggak. Karena itu perkembangan karena ada fans reggae, itu enggak reggae banget kayak gitu. Iya. Bisa jadi nanti dituntut gitu. Iya. Saya sebagai penggemar reggae tidak suka nih. Karena beberapa memang pernah dengar gitu. Ini mah bukan reggae gitu kan. Padahal memang masuknya unsur reggae cuman di mix dengan jenisnya kayak di wow. Nah, reggae hampir campur-campur kan musik-musiknya. Ini sih berkembang gitu sekarang. Iya. Cuman itu tadi harfiahnya jangan sampai hilang karena reggae itu kan berasal dari musik pergerakan. Perlawanan gitu. Ketika Jamaika bisa terkenal di seluruh dunia karena musik reggae gitu. Oke, adanya reggae dub, adanya reggae roof. Itu sebenarnya roof-nya apa? Yang menjadi jati diri reggae itu. Jati diri oke, mungkin ada cabang-cabangnya ya reggae ya, tapi sesungguhnya pasti ada satu jati diri reggae itu yang sama gitu. Apa sih?
Marley itu ya itu apa? Memberi jati dirinya itu sama perlawanan sebenarnya. Lagu perlawanan. Jadi gini, waktu pergerakan itu, pergerakan gitu. Bob Marley Jamaika itu sempat dijadikan demonstran. Dan dia itu dihasilkan dari Jamaika. Saya baru tahu nih ceritanya. Boleh mungkin saya. Ini cuma tahu dari buku ya karena baca sedikit lah gitu. Jadi dia itu dihasilkan Jamaika, dia itu dipindahkan karena menurut pemerintahan Jamaika, dia itu sangat apa namanya? Bersuara banget, bisa membawa rakyat Jamaika. Provokator lah ya. Melalui karya dia. Lagu banget. Influencer banget ya. Influencer. Akhirnya dia dihasilkan dari Jamaika, dia dipindahin ke Jerman. Itu tahun berapa ya? Tahun segitu ya. 74-an maksudnya. Dia dipindah ke Jerman dan di saat Bob Marley pindah ke Jerman, reggae di Jamaika itu enggak ada rootsnya. Reggae rootsnya enggak ada. Akhirnya tapi warga-warga di Jamaika ini demo minta Bob Marley dibalikin lagi ke Jamaika. Ya itu tadi dampak besarnya Bob Marley di Jamaika. Kebebasan di Jamaika istilahnya apa namanya? Sudah enggak seperti dulu gitu kan, adanya company penjajahan gitu kan. Selain garis miringnya dia doyan nikah gitu kan, si Bob Marley ini doyan nikah. Jamaika itu terkenal dengan gun gitu kan. Selain dari situ pun itu tadi lewat musik Bob Marley bisa menyuarakan ini loh Jamaika. Sampai anak SD pun tahu Jamaika walaupun dia belum pernah ke Jamaika kan. Kampanyenya lewat musik. Kampanyenya lewat musik gitu. Ya mungkin nanti dengan hitung EV dengan reggae bisa mengkampanyekan Rakas bisa jadi booming se-Indonesia. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Keren ya kata-kata gue ya? Iya. Bas Surip itu reggae enggak sih? Ah iya, Bas Surip reggae. Cuman Bas Surip itu kan apa namanya? Basicnya dia di jalanan. Di jalanan. Karena enggak salah juga. Reggae dia itu ada baladnya gitu. Mix-nya di mix-nya. Jadi reggae balad gitu. Ada sedikit balad. Makanya dirilik dengerin aja liriknya agak ngebanyol-banyol kayak balad gitu. Asal gitu kan. Kedengarnya asal gitu. Cuman substansinya lebih dalam gitu. Keren ya. Sebenarnya reggae itu ya kalau orang yang enggak ngerti itu sebenarnya bener gak sih? Reggae itu identik dengan gun, mabuk, mirigun, rasta. Gitu ya. Bener gak sih? Apakah gara-gara reggae itu dari apa? Ya itu mungkin paradigma Jamaika, itu bisa gitu terbentuk karena apa namanya? Secara tidak langsung Jamaika terkenal dari musik reggae-nya, terkenal juga dari si gun-nya itu. Gun-nya itu. Ya itu sih balik lagi ke setiap orang-orangnya. Ada kok yang main reggae juga yang enggak gitu. Cuman karena identiknya itu reggae itu ya karena di sana emang si narkotiknya itu emang besar banget dan emang berambut gimbal. Jadi ya identiknya reggae itu sama itu. Sebenarnya enggak, reggae itu enggak harus gimbal gitu. Itu cuma kepuasan diri aja. Kayak gue pengen gimbal, hanya kepuasan diri aja. Sebenarnya kalau gue di gimbal ini gue pengen nunjukin gue nggak takut istri gitu. Nah itu sih aja sih. Oh berarti Bun nggak ikut pun gue Bun. Gue nggak regi Bun. Gue mau nunjukin gitu. Gue nggak takut mertua. Gitu. Iya. kalau abang nggak mau takut istri sama nggak takut. Saya sih nggak takut sama istri. Saya takut tidur di garasi. Tante, ya. Berarti selama saya hidup dua kali saya cuma nangis. Pada saat lahiran. Pada saat itu di garasi. Kamu ya. Ya, jadi banyak orang mengidentikan genre ska, genre reggae, punk itu kan dengan anak jalanan yang ya notabene acak-acakan gitu ya. Begal gitu ya. Tapi sesungguhnya pembawaan dari lirik lagunya sendiri kan banyak yang peace banyak juga ya, perdamaian gigi. Iya betul. Bahkan ada kita juga ada satu single. Oh, ini mata sesungguhnya nih.
mata sesungguhnya. Tadi barusan dibuka. Tadi bukan mata. Mata sesungguhnya nih. Ya Allah. Ya Allah. Ada satu single yang Sasuke. Apa namanya? Yang tentang perdamaian gitu. Ada yang tentang perdamaian. Lagunya gitu. Ya. Yang lebih gimana sih? Perdamaian. Banyak yang banyak yang cinta damai, tetapi orang yang masih ramai. Pondasi yang lemah, yang tidak berdaya. Peperangan di mana-mana, semakin banyak kehancuran. Itu kan istilahnya sedikit demi sedikit itu kita Regi Kasidah ya. Sedikit itu. Ya. Setidaknya kita merubah paradigma tentang reggae gitu. Reggae yeah. Reggae itu enggak harus gan, reggae itu enggak harus. Berarti ada reggae syariah juga. Nah, ada reggae syariah. Yeah. Makanya nabung di reggae syariah. Besok-besok gua di endorse sama Bang Syariah. Iya. Merger lah, jadi merger lah ya. Oke. Adapun masalah tanah itu hak PT Jaro. Yang lain mah wajib pakai kerudung, dia wajib di gimbal. Oke. Dari sekian banyak band apa kalau Rigi itu harus bandnya? Tanya deh. Kalau secara bisa enggak solo Rigi itu? Banyak. Seperti Mbak Suri sendiri ya. Atau siapa itu? Dio. Iwanes, Imanes, ya. Almarhum Imanes. Ya kan bisa sendiri kan ya? Bisa. Nah, dari sekian banyak orang-orang yang genre reggae, ada enggak sih yang menjadi apa? Menjadi inspiratif dari teman-teman Little apa? Hibi. Little Hibi ini menjadi acuan, menjadi pembelajaran tentang reggae dari orang yang sudah terkenal gitu di reggae. Itu tadi influencer kita Bob Marley sebenarnya. Bob Marley tapi yang Indonesia? Lokal yang lokal yang kita Indonesia. Lebih ke banyak sih pecetus-pecetus yang di Indonesia kayak Stephen Marlon gitu ya. Itu sih Mono salah satu band dari Rangkas Bitung juga kan. Dan itu pun abang lah. Itu mempengaruhi dari penciptaan lagu. Kalau kita penciptaan lagu sih ngelamun juga. Ngelamun. Jadi lagu gitu. Ngelamun juga jadi lagu kalau lagi mood gitu ya. Siapa kayak gini aja udah bisa jadi lagu nih. Siapa dari berempat atau berlima ini yang sering bikin lagu? Semuanya sih rata-rata. Semua. Menyumbang satu lagu-lagu gitu. Oh, nah yang tadi lagu Republik Konoha tuh. Hah? Kita berempat. Berempat. Coba lu bagi lirik semua. Cuman kita nanti sinkronin lagi. Oke. Okay. Nah, disinkronin masuklah dialurin ceritanya. Dibuat cerita baru dibuat aransemen bareng-bareng. Akhirnya terbentuk Republik Konoha. Terus Republik Konoha ini apa? Apanya? Itunya. Apa? Harfiahnya. Bukan. Pride. Maksud saya apa yang ingin disampaikan? Sebenarnya ingin melawan tapi nggak bisa gitu, ya udah mending ya udah iya aja gitu. Oke aja lah gitu. Ya seperti di cerita animasinya juga ya gitu. Banyaknya para ninja pidana tidak mematuhi protokol kesehatan. Satu pihak. Ya, ya. Tidak menyebutkan satu pihak istilahnya. Kan cuman lebih lebih ke substansinya gitu. Suara dari rakyat kita coba apa namanya? Anulir kembali dikaji dalam lagu melalui karya kita istilahnya apresiasikan buat musik Indonesia. Semoga istilahnya diterima, syukur nggak terima nggak apa-apa, istilahnya kita sudah bersuara lewat musik gitu. Udah berapa lagu sih kalau lagu yang sudah rilis? 4 lagu nih yang besok kita keluarin nanti supporting lagi road tour. Cuma sebenarnya kalau lagu itu udah kumpul ada 8 sih. 8. Kalau gua udah 8 ya, habis sendiri. 8. Berapa lama untuk menciptakan sebuah lagu dari idenya sampai lagu itu layak untuk dirilis? Iya. Dari tahun 2019 sampai sekarang berapa tahun? Enggak. Maksudnya ada satu lagu, lagu itu kira-kira berapa lama yang sampai terlama? Atau yang tercepatnya berapa? Yang tercepatnya 1 hari. Pernah 1 hari bisa langsung itu. Bisa langsung jadi satu lagu. Satu minggu jadi video klip. Langsung rekaman video klip udah beres. Video juga kita malamnya bikin, besoknya malamnya kita recording bareng sama anak-anak, produksian bareng-bareng. Minggu kita bikin. Satu malam
Nah, besoknya kita ya udah kita up nih lagu ini. Up lagu ini lagi hype kayaknya nih. Kita itu apa tuh yang bisa menjadi tiba-tiba lagu ini tercetus gitu? Karena kegelisahan pada waktu itu lagi ngobrol-ngobrol gitu. Atau iya, lagi ngobrol-ngobrol denger-denger berita lihat TV. Demo di sana di sini untuk apa namanya menyuarakan isi hati unek-unek gitu loh. Unek-unek dengan kondisi ya mungkin saat itu ya di lagu itu. Nah, itu langsung terinspirasi gitu. Kalau yang terlama berapa lama? Yang terlama Indonesia aku ini. Berapa lama? Ya kalau Indonesia aku sebenarnya recordingnya dari 2019 ya. Recordingnya. Dari idenya, ide lagunya? Pas di recordingnya. Pas di record itu baru ada ide. Jadi pas ada alat nih, mau kita produksian, ya udah kita bikin lagu coba apa, nimbang lirik, terbentuklah Indonesia aku. Jadi proses kreatifnya lumayan lama. Kreatif di situ. Kendalanya di mana sih? Ya, sampai apa? Bisa lama? Ya kendalanya ya di budgeting sih. Budgeting masih. Kita bukan terakhir dari bin. Oh, berarti bukan kendala ya. Dari lirik sama instrumen-instrumennya ya, bukan ya? Karena kita salah bin tadinya. Coba kalau saya binnya. Ini ya. Assalamualaikum. Oh ya ini pesanan yang tadi kita udah pesen ya. Teh gingseng nih. Teh gingseng. Oke pemirsa, ini teh gingseng asli dari Rangkas ya. Oke. Teh gingseng. Oke. Ini minuman khas Rangkas, teh gingseng ya. Teh gingseng. Mas Regi. Silakan. Aduh, Kak Tampi, jangan lupa. Mas ini kendar. Topinya sengaja itu. Oh, tadi lurus, kena angin. Angin ya. Sesuai otaknya sama topi. Teh gingseng makasih. Ada pesanan lain. Enggak, ada cukup. Makasih. Boleh open BO? Doyannya sama kayak ginian ya. Okay. Bang. Ini kan udah masing-masing personil nih, Bang. Kita belum tahu nih sebelah saya siapa nih, Bang. Iya. Ya. Misteri ini. Ini adalah Mr. Guest. Ada yang bilang Mr. Guest yang berperan penting juga. Kita kenalin ya. Atau investornya? Siapa tahu. Kita kenalin ya. Oh, sobat ngobrol ya. Penasaran siapa yang di sebelah kita? Oke, silakan. Siapa ya, Bang? Halo, aku Ilham. Hey, ya, aku juga sih Cilek. Iya, aku. Rege aku. Aku. Kalau aku kamu mah aduh udah sayang. Aku Ilham. Lebih ke rock band-nya anak-anak sih sekarang. Root band. Mungkin yang belum tahu root band itu apa sih? RM ya? Hah? Iya, rumah makan. Rumah makan kan bisa. RM Minang Raya. Satu. Besok-besok dikirimin nih 3 bakul. Lebih ke RM yang ini sih lebih ke apa ya? Biar anak-anak lebih semangat gitu. Banyak sih gua substansinya gitu ya. Kalau di panggungan biasa ngeremin, tapi kalau lagi kayak begini lebih ke nyemangatin aja gitu. Lu harus apa bikin sesuatu buat si band ini biar terus bergerak gitu. Berarti bikin ngomong. Bikin movement-nya apa nih? Sempet mereka tuh vakum beberapa bulan gitu ya, karena emang sibuk semuanya. Tiba-tiba tuh malam tuh si Agung kalau nggak salah ngupload yang poster yang gua bikin tuh, yang Indonesia aku langsung cair tuh otak kan. Oh ini anak-anak harus dibikin gimana nih biar jalan terus gitu. Akhirnya kepikiran buat bikin, tadinya mau mini tour. Kita tuh mini tour ke daerah selatan sampai Pelabuhan Ratu. Cuman emang kendala masih kayak gini COVID tuh. COVID ya. Iya. Akhirnya ngomong sama anak-anak gimana kalau gua launchingin si lagu Indonesia aku nih gitu. Launching? Ya, di launching. Oh, berarti karena memang ada rencana buat launching. Buat launching. Jadi gua bikin rotunya dulu, ngenalin bahwa si Little Happy ini lebih enak sih kalau launching itu di balong, Bang. Banyak soalnya kita bisa dapat mancing. Oh, itu mancing ya. Manciang. Manciang, tangan mancing. Pendek 30, tangan panjang meriang. Lebih ke ini aja sih, lebih ke orang di belakang layar mereka aja gitu. Yeah. Kayak bikin video klip, editing semuanya ya. Gue ikhlas deh ngerjainnya nih gitu. Lu nggak ada budget pun gue kerjain gitu. Yang penting movement lu tuh tetap jalan gitu sama anak-anak. Keren.
lebih ke situ aja sih. Buat dari mulai cover album. Ada pohon palem. Pohon palem tuh. Pohon palem. Lanjut. Pantesan, Bang. Sapu injuk di rumah hilang. Dipakai di sini. Lanjut, Bang. Iya, gitu intinya. Buat tahun ini gua rencanain pengen launching album nih anak-anak. Cari budgetnya kemana nih, enggak ada. Ya Agung buat kerja lah. Richard sama Aji masih ngamen gitu kan. Ngamen di kafe-kafe gitu. Kita kumpulin dikit-dikit. Alhamdulillah kekumpul budget buat promo ini nih, promo pertama nih nanti. Terus menggandeng Sata juga terus sebagai apa, salah satu yang support banget gitu. Sata itu Sata. Band yang udah terkenal di Rangkas ya. Sata band itu. Sata Para mau dibilang. Jangan dibilang. Moga karena diganti, Bang, Sata Para. Sata udah, band udah itu ada video klipnya. Sata juga. Band itu anggotanya Polisi India. Terpesona. Mau pulang gak kecil gitu. Sudah tiga tuh. Di belakang kamera ada tiga sudah. Oh, berarti akan ajak Sata juga ya? Akan ajak Sata. Sata support banget lah sama anak-anak. Apa juga. Satu manajemen dengan Sata juga? Satu manajemen. Satu atap ya berarti ya? Mas, satu atap. Ya. Karena tongkrongan kita juga di sini gitu. Oh, di sini? Gak bau? Enggak. Paling kita kalau udah nongkrong di kubur pakai pasir. Pertanyaannya, kenapa kalau kucing itu habis dikubur? Karena biar nggak bau. Enggak, salah. Coba dulu, kenapa? Karena ini kalau benar, kalau jawabannya benar dapat 100.000. Karena kucingnya enggak bisa masak. Salah. Apa hubungannya gini sama masak ya? Karena kucing enggak punya WC. Salah. Karena takut diminta sama lu. Kasih. 1-0. Gua yang balas. Iya. Kenapa sego bebek rasanya enak? Sego bebek rasanya enak. Jawaban. Ya karena racikannya udah salah. Enak. Salah. 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 Apa? Ya bang dulu apa? Salah. Salah. Apa? Sego kenapa? Bebek. Sego bebek rasanya enak. Coba. Coba. Agung bisa nggak? Bisa nggak? Ya. Nah, ini kepalanya buat mereka. Kalau soal pakai B, kalau pakai. Karena pakai B, kalau nggak ada B-nya. B itu tim gue itu. Saksi berulang. Makasih ya. Telah menyelamatkan tim kita. Satu lagi. Makan andalan lagi. Yang susah dong tim kita. Yang susah sih. Sengaja kita nggak jawab. Iya. Tim kita aja yang. Iya. Padahal kita sudah bisa jawab tadi. Soalnya itu cetek. Jawab. Ya sudah. Baru juga mau uji. Apa? Kenapa sih? Kenapa? Kenapa ya? Sangu. Licin, wangi, seger. Oke. Apa ayo? Ayo. Licin, wangi, seger. Seger. Sabun lah. Bukan. Sabun lah. Bukan. Ada lagi pertanyaannya? Jawabannya. Begitu. Licin, wangi, seger. Licin, wangi, seger. Nah. Lihat Google, cepetan lihat Google. Mikir kan? Mikir kan? Enggak sih. Udah, astau Ji. Bisa dijelaskan Mas Sigit? Enggak bisa saya, Mas Ji. Pada nyerah nih. Nyerah. Mikir juga dia jawabannya. Gak ada jawabannya. Balik gua. Buru. Penasaran ya. Nungguin ya. Emang kemarin semua penasaran ya. Benar-benar. Yang diwadalkan. Lotion cap M. Tahu nggak? Lotion maksudnya? Iya. Cap M. Cap M. Tinggi banget ini. Tinggi banget. Mama Marina. Mama Marina. Oh, Marina. Mulus, wangi, licin, seger, dihantem mantep. Kacau. Kalau gitu kita panggil anaknya Mama Marina ya. Ini anaknya Mama Marina.
Ini anaknya Mama Marina nih. Licin kan tuh. Licin. Nah, ini licin. Masalah. Kalau ini mah ngegrogotin. Aduh, Mama Marina enggak ada licin. Anaknya Mama Marina, makasih ya. Mama Marina sama. Aduh. Sudah pernah bikin album enggak ya? Rencana sih. Ini kita tahun ini ya. Insya Allah tahun ini kalau istilahnya dimilikan Gusti Allah. Tapi rencana sih emang openingnya lebih ke situ. Dengan kondisi sekarang apa masih ini bikin album? Bukan COVID. Setelah pasca COVID ini kan yang namanya ya itu tadi kita kaset udah nggak ada, CD sudah nggak ada, udah nggak laku lah. Album itu kan identik kalau kita mempunyai kemasan ya. Gitu kan ya. Nah, kalau dengan kondisi kayak gini kan kita sudah merambah ke digital platform. Iya. Itu udah wajib sih, Om. Iya. Nah, itu udah wajib kita. Ketika sudah di digital platform ini, apakah masih komersial kalau kita membuat satu album? Apakah enggak satu song, one song aja kita kirim ke digital platform? Kalau album sih kayak ijazah menurut kita, kayak ijazah kita ngeband. Apa ya? Jati diri lah ya. Bukan jati diri, kepuasan gitu. Lebih ke ijazah aja, ijazah kita. Kayak si Om nih kuliah nih, tapi nggak lulus kan nggak dapet ijazah, berarti nggak punya album gitu. Nah, kita bermusik selama-lamanya gitu kan, bertahun-tahun bermusik. Cuman nggak punya album, selasa nggak punya ijazah, kita nggak lulus nih. Nah, gitu. Terus cara pemasarannya juga mungkin pertama lewat digital, kedua lewat merchandise kalau gitu. Oh, merchandise. Jadi kita bikin kayak box set. Lebih kayak box set gitulah gitu. Jadi enggak ngejual sekedar fisik ini aja, fisik kaset ya. Jadi orang tuh iya, karena punya itu, album kita tuh tidak langsung kan kaset udah. Ini box set itu ada kaset, ada juga di ada pokoknya merchandise dari anak-anak yang bisa kepake lah gitu. Buat promo itu kan bagian dari promo. Iya, di apa? Di McD, nyebut brand ya, kayak di tempat-tempat makan lah ya, dibikin satu apa namanya paket gitu ya. Kalau kita DIY gitu. DIY nya bikin sendiri, kayak misalnya dari kayu nih, kayu kayak begini palet kita bikin sendiri, dimasukin semuanya aja. Proses kreatifnya kalau LH itu lebih ke DIY semua, kayak bikin video clip ya kita gunain alat yang ada gitu. Teman-teman yang ada ngesut sendiri ngedit sendiri recording sendiri. Tapi itulah proses. walaupun kita nggak punya proses. Alat kita punya teman pinjam ya, wayana kayak Sata nih, nanti kan di launchingnya anak-anak di showcase nya mereka nyumbang alat gitu. Nah, silahkan pakai lah gitu. Sama bukan nyumbang am, nyumbang mah nyumbang. Oh, iya. Wah, support lebih ke support. Sorry. Nah, itulah gunanya simbiosisnya lah. Iya. Karena emang berarti dulunya, memang Little Heavy ini solidaritas. Oke. Solidaritas. Solidaritas. Little Heavy mencari uang untuk apa namanya? Dari hasil-hasil karya ini. Melalui apa? Ya kita sendiri apa namanya karena terbentuknya Little Happy itu dari kumpulan orang-orang pengamen jalanan. Kayak dia pengamen, saya pengamen, Richard pengamen, Abung pengamen. Karena terbentuknya Kuntung Rasa itu dari kumpulan pengamen sampai terbentuknya Little Happy. Ya walaupun saya sekarang udah enggak ngamen lagi, sekarang saya udah jadi jaga gawang sama Abung kan. Jadi barista. Parkir di bank syariah. Ya, ini Richard jadi barista. Kesibukannya dia ini masih jual suara di kafe-kafe. Jadi istilahnya untuk menutupi apa namanya produksian kita dari situ, ya itu kita kolektifan bareng-bareng gitu. Budaya. Kenceleng. Jadi kenceleng tembakau, kenceleng itu. Kalau karena Indonesia mewariskan ngejob-ngejob kayak gitu, ngejob-ngejob ya, dia mengat dengan membawa nama Little Heavy. Iya, ada sering ada ya, itu maksudnya kita di uang kas sih.
maksudnya di Wangkas nanti. Karena kan kita nggak tahu ke depan itu akan ada kegiatan apa atau produksi. Ya adapun adapun kita dapat job gitu ya. Nggak masuk lagi. Ngisi hajatan atau ngisi di panggung besar atau bagaimana, ada sedikit apa namanya fee yang masuk ke kita. Ya setidaknya kita juga nggak konyol ya, kita juga sama-sama butuh, ya udah buat ngerokok nih sisanya adalah buat uang kas gitu. Oke. Tahun itu tadi 2019. Sudah berjalan 3 tahun lah ya. Ini masih proses. Masih proses untuk ke arah komersil. Oke ya. Komersil sih kayaknya masih jauh banget. Iya, masih proses lah ya. Ada enggak tujuan ke sana nanti? Pasti ada dong. Ada dong. Itu suatu penghargaan dan realistis ya. Iya. Yakin enggak bahwa musik ini suatu saat bisa menjadi penopang hidup? Kalau saya pribadi ini ya. Enggak tahu anak-anak. Kalau saya pribadi terus terang aja, kenapa saya enggak mau kerja di pabrik? Kenapa enggak saya enggak mau dikerja di perusahaan-perusahaan? Bukannya saya enggak bisa, saya punya ijazah. Terus terang aja. Cuman passion saya di sini, noh. Karena makanya itu gua harus semangat nih. Gua harus tunjukin gitu. Kalau gua pribadi ya, gua harus semangat. Pasti gua bisa gitu. Istilahnya berkarya. Adapun apa namanya di belakang ada bonus, itu satu bonus bagi kita gitu. Penghargaan. Enggak, maksud juga saya tadi, yakin enggak suatu saat kalau saya pribadi yakin karya-karya kita yakin ini akan menjadi suatu penopang untuk kehidupan. Kalau saya yakin karena passion saya di sini gitu. Jadi Mas Agung? Kan. Iya. Yakin. 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 Karena dari dulu di sini. Yakin ya. Saya juga yakin. Kalau yakin lo semuanya juga yakin. Yakin. Cuman baik dari rezeki kita. Kalau rezekinya kita mau berusaha seperti apa? Iya. Intinya mah kita tetap bersemangat untuk bikin karya. Mau diterima atau enggaknya sama label ya. Baik lagi ke yang di atas. Istilahnya kita nyariat udah, hakikat torekatnya udah datang dari Gusti Allah. Itulah terjadi syariah ya kayak gitu. Luar biasa ya. Nyariatnya kemana sih? Iya, nyariatnya kan kayak gini, kita ngumpul bareng silaturahmi, itu silaturahmi bagian dari syariat. Buat lagu. Buat lagu syariat, latihan syariat. Enggak, kecil mas nyariat. Pertemuan itu adalah rezeki. Siap, siap. Ya, setuju. Jadi saya tuh sering melihat ada musisi ya, mungkin salah, kalau salah dikoreksi. Musisi itu terbagi atas dua. Dia hidup di musik, dalam artian dia mencari hidupnya di musik. 100% dia hidupnya di musik. Rezekinya 100% ke musik. Gitu. Ada yang menghidupi musik. Orang yang sudah sukses, dia menghidupkan musik karena di hobi, gitu ya. Nah, ketika kita sedang dalam suatu proses untuk menuju ke arah komersil, kita belum bisa dong berpopang ke musik gitu. Tapi hobi tetap berkarya gitu. Hobi tetap berkarya kan. Karya terus harus dijalankan. Kapanpun itu rezekinya akan datang gitu. Jadi kalau lu mau dihidupin sama musik, ya lu hidupin dulu musik lu gitu. Lebih ke situ sih kalau ini. Gimana cara ngehidupinnya? Ya lu berkarya. Karya lu diterima orang, berarti lu udah bisa dihidupin sama musik gitu. Adalah gitu. Adapun kita masih dalam proses itu. Kita juga enggak menafik, kita istilahnya enggak bisa apa namanya? Enggak bisa ego diri sendiri gitu. Ketika kita support di depan, "Hai, udah ada duit enggak ada duit, harus kita gas." Tapi di belakang istri di belakang, "Ayah, token habis," kan enggak lucu gitu kan. Istilahnya kita juga enggak realistis. Setidaknya di sisi kita berkarya untuk apa namanya, karya itu menghidupkan kita, sambil menunggu itu ya setidaknya kita ada sampingan gitu untuk menutupi itu gitu. Belum jadi mata pencaharian banget lah. Iya, belum jadi mata pencaharian banget. Cuman mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi mata pencaharian. Kita kan nggak tahu ya, lagu-lagu yang dikarang, yang dikaryakan sekarang ini
kapan sih akan boom, kapan sih akan tiba-tiba diterima masyarakat gitu kan. Yeah. Contoh Mbak Surip. Sampai tua dia baru merasakan. Iya. Gitu ya. Walaupun dia hanya merasakan sesaat ketika ketenaran dia naik, dia dipanggil gitu kan. Tapi ya minimal dia sudah bisa merasakan itu kan. Ini nurun juga sih kayaknya ke anaknya juga ya. Dari royalty-royaltinya dia. Yeah. Ada sisi ininya lah, positifnya. Ya. Oke, balik-balik ke rambut gimbal. Iya. Rambut gimbal ini boleh mandi gak sih? Boleh lah. Katanya kalau rambut gimbal tuh orangnya gak mandi-mandi gitu. Eh tapi kalau gak salah yang kemarin Steven ya, itu rambutnya malah wangi bang. Lu pernah cium? Enggak, itu pernah denger aja sih ya. Jadi rambutnya malah wangi gitu. Wangi dong ini, wangi panila. Oh ini mah wangi biru gitu. Kan udah makan brownies tadi. Enggak, jadi caranya mandi gimana? Iya. Caranya mandi hutan. Pak enggak pakai baju kalau mandi. Enggak rambutnya. Apa rambutnya? Apa rambutnya enggak dibasah? Dibasah lah. Kayak di salon itu, Bang. Dia pakai plastik, jadi ikat gitu. Gitu. Kan kita adus sekali. Nah, makanya pakai ya mandi. Habis ngapain? Mandi, ha? Tapi ya kan gua punya bini, Ham. Pasti iya, adus lah. Pasti gitu. Slebel. Yang kayak si Aji adusnya habis ini. Ya mandinya biasa aja, mandi cuman samponya lebih beda kayak orang lah. Oh gitu. Racikan sendiri. Tapi enggak disisir habis itu. Kalau disisir nanti jadi ini apa namanya? Jadi panjang. Iya, berarti lurus. Ketika sudah disampo, sudah di apa gitu. Nah, kalau saya pribadi ke perawatan saya ini ya, sebelum apa namanya? Sebelum waktunya sampo gini. Pakai lotion tadi. Bukan pakai ya, obat nyamuk ya, obat nyamuk yang semprot tuh yang pet yang mereknya cit buat matiin hama. Nah buat hama. Oh, nah udah itu ditutup. Oh dia biar keras gitu, biar kenceng. Bukan biar kenceng, jadi biar hamanya mati gitu. Oh, si karena ini secara ya, tidak langsung rambut biasa juga ada kutunya gitu kan. Yeah. Tapi kalau disampo kena air turun dia si kutu-kutunya kayak apa namanya si keluar-keluarnya yeah, juga. Kalau kayak gini kan nyangkut. Yeah. Nah, itu tadi dimatiin hamanya pakai obat ini. Baygon. Nah iya. Hits gitu. Hmm. Baru ditutup. Udah itu baru sampo. Kadang sampo juga pakai apa namanya? Pakai apa sih? Pakai Rinso ya. Iya. Rinso. Ada ramuan. Ada ramuannya. Ini gitu. Pernah gimbal semua? Pernah gimbal semua ya? Cuma kenapa diputusin untuk dipotong? Iya. Karena enggak istri komplain? Kelihatan jelek kok. Gua ganteng enggak kok? Bentar. Kena tipes. Oh, tipes. Kalau dia sakit ya, kena tipes makan dipotong. Oh. Rumah sagu? Betah. Enggak betah. Oh, Bang Rich. Ada juga yang enggak betah ya. Saya sama. Enggak, belum gak, kerja. Enggak betah diomelin tetangga. Kalau mau mandi, gimbal berat, Bang. Enggak kuat nahanin kuping. Gimbal kalau dirasain berat. Kalau saya pribadi sih bukan gaya-gayaan, cuman fashionnya aja sih. Lebih ke style. Kita belum kenal secara dalam satu persatu. Iya. Mas Agung selain musik kayak gini, kegiatan ya, sehari-harinya apa sih? Ya paling cari uang. Cari uangnya di? Di lahan parkiran. Parkiran. Kalau Mas Richard? Mas Richard. Kalau sekarang kemudian lagi ngebar aja sih, ngebar kopi. Oh, ngamen-ngamen di itu kafe-kafe ya? Ngamen-ngamen, jalan, kalau misalnya ada waktu. Racik kopi juga termasuknya ya? Iya. Oh, jadi barista? Barista. Oh, ya, gitu. Ya, mbaknya si Rista. Ya, mbak, iya. Mbaknya si Rista. Bercewek ya? Bercewek. Dulu waktu pas gimbal. Nah, kalau Mas Aji? Sama masing-masing ngamen. Seharian. Reguleran di kafe-kafe ya? Kalau saya apa aja? Kalau keseharian sih cari napanya parkir sama Agung. Ya anak didik saya, Bang. Oh, di saya. Siap Den. Belajar fluidnya dari iya. Belajar terus-terusan di saya. Saya pertama pegang fluid pip diajarin sama dia. Oh gitu. Ada tekniknya ya. Ada tekniknya. Dia kasih tekniknya saya. Oh gitu. Jadi selain parkir juga istilahnya apa ya? Peluang apapun itu saya jalanin gitu. Iya, betul. Selagi halal. Selagi halal. Betul, betul. Itu keren.
kalau RM kita ini RM lagi menciptakan industri kreatif sih. Wow, mantap. Apa relasi home kreatif kayak pengen bikin kayak relasi record tapi bukan recording ya, lebih ke lu apa pengen ngeband cuman nggak bisa apa nggak ada kreatifnya gitu. Desain ya, lebih ke desain gitu. Lagi ngerjain SM juga, sosial apa ya, sosial media management. Disitu sih kan ya, pengen ciptain ini aja di Rangkas gitu apa kreatif space lah. Jadi kalau musisi itu apa aja ya, nggak mesti apa, nggak mesti kerja di kantoran. Harus. Kita yang penting karena yang dibentuk itu adalah karyanya. Betul. Karena iya, karena maaf kata gitu, ketika musisi udah terjun ke dunia pekerjaan kayak pabrik, kayak perkantoran, menurut saya gitu ya, itu ada batasannya dia. Iya, setuju. Karena secara tidak langsung dia otoriter dengan apa namanya kewenangan perusahaan ya. Beda sama kita, makanya musisi yang benar itu, menurut saya musisi yang benar itu usahanya ya, ya itu tadi dagang dagang lagu maksudnya dagang apapun itu, dagang makanan, open BO boleh tuh ya, senggol dikit bacok. Tapi bang, ngomong-ngomong launchingnya tadi kan, rencana mau ada launching itu di bulan apa, di tahun apa? H-4 lah sini. Coba tangannya diginiin dulu. Coba tangannya gini dulu. Amin. 4 hari lagi. Tadi kan bilang amin kan? Amin. 4 hari lagi menuju road to. Oh, 4 hari lagi berarti. 4 hari lagi. Kita ngadainnya di daerah selatan Malimping. Nah, untuk Sobat Kobadul yang ada di Malimping, Rangkas juga boleh ke sana. Iya, ya, Rangkas, Malimping. Dari Cilegon, Serang boleh ke sana. Yang mau nonton Little Heavy untuk launchingnya bisa di Malimping. Malimpingnya di mana? Di daerah Malimping, Malimping Kota. Di daerah Malimping Kota ya. Iya, dekat Alun-alun enggak jauh. Nanti ada promonya juga, maksudnya udah. Ada kayak pamflet gitu ada ya. Cuman enggak badul nih, lupa enggak dimasukin. Siap. Oh iya, nama YouTube-nya, ada punya YouTube atau Instagram, media sosial, Facebook, biar nanti di-share kan, nanti iklannya ada di situ kan ya. Maksudnya kapan waktunya, tempatnya di mana. Dan mungkin sobat ngobrol tuh pengen tahu nih, untuk Instagram-nya apa sih? Jangan lupa nih, chat di bawah nih. Instagram-nya littlehevyofficial_. Channel YouTube-nya littlehevyofficial. Little Heavy. Official. Jadi, subscribe ya. Subscribe, jangan lupa subscribe. Yang di belakang kamera subscribe duluan. Oh, udah. Iya, siap. Jangan lupa di dislike ya. Orang mau pengen like ya. Di dislike. Jadi kalau sudah subscribe, unsubscribe ya. Numpang lewat doang. Masih info juga ya, hari Minggunya anak-anak juga mau bikin video clip lagi yang Indonesia pun, mudah-mudahan lancar lah cara yang ini. Jadi beres showcase paginya kita langsung buat si kreatif itu video clip. Supportnya banyak sih sebenarnya, saat ini juga support besar ya. Apa target besar ke depan yang ingin dicapai? Sesuatu hal itu kan mesti ada suatu impian, ada suatu target yang gua harus nyampe nih di sini gitu untuk Little Libby. Lebih ke ini aja sih. Jadi dikasih sehat aja. Kasih sehat. Sama kebersamaannya. Kasih sehat, istilahnya kasih ketentraman aja. Biar berkarirnya juga, istilahnya duit apapun itu nomor sekian lah. Pokoknya lu harus jauhin rumah sakit. Iya, yang penting sehat. Kalau udah deket rumah sakit pasti nanti di corona. Makanya kita harus sehat udah. Hidup sehat, intinya motonya gini, hidup sehat dan mau sholat. Amin. Kita juga denger nanti bakal diundang di ini. Ngobadul yang boleh main ke kafenya Ngobadul nanti di Cilegon. Moga ada cewek heran. Bikin showcase aja kali di sana ya. Oh, boleh dong. Bikin showcase kita ya. Boleh. Kalau diizinkan. Boleh banget. Dan sangat, banyak juga sangat yang melakukan itu di situ. Iya. Little Heavy, kira-kira ada nggak mau melakukan suatu roadshow ke depan gitu?
minimal keliling Banten gitu. Ah itu target. Target, target ya. Tapi untuk sekarang kita circle-circle kecil aja dulu. Si kafe tuh kafe lah. Kafe tuh kafe. Emang lagi di posisi Omikron. Omikron lagi Omikron. Omikron sih Om ini. Ya. Kayaknya kita aman namanya setelah Popcron kayaknya. Iya. Tapi protokol dari protokol COVID nggak masalah kok sekarang ini. Jadi yang penting kita itu prokes. Prokes. Sudah, alhamdulillah saya juga udah sudah vaksin, cuci tangan dan sudah vaksin dan kalau ada kegiatan sesuatu itu ya jaga jarak pakai masker. Itu aja sih sebenarnya. Launching juga kita venue-nya dibatasin sih sama anak-anak juga gitu. Ya. Karena emang dengar info daerah selatan tuh lagi haus acara gitu. Nah, kita ngajak selatan. Takutnya nggak beludak gitu. Hmm. Kita juga apalagi kan dari sana mah istilahnya jarang ada event, jarang ada acara. Kalinya ada acara walaupun kecil. Yakin Bang, ini namanya reggae. Walaupun daerah selatan, dari mana pasti ramai. Pasti tiba-tiba langsung ada komunitasnya tersendiri dan itu ramai banget pasti. Ya, itu tadi, kita dibesarkan oleh komunitas. Istilahnya, terima kasih juga buat komunitas-komunitas yang sudah support. Apakah sih, apa sih komunitasnya reggae? Banyak sih. Dulu ada KRI ya? Dulu ada KRI. Komunitas reggae Indonesia. Hmm. Ada anak-anak Vespa kan, ada dari SIL, ada dari, dari KPJ juga, non-non fans. Selain alhamdulillah support selagi kita mau silaturahmi ke komunitas-komunitas karena secara tidak langsung kita juga dibesarkan oleh komunitas gitu. Kita nggak bisa mungkin kemungkinan kayak gitu gitu maksudnya. Pasti kita ke situ arahnya gitu. Nggak mungkin kita besar sendiri gitu. Ada selisih paham di antara berempat. Wah sering. Cuman itu mah istilahnya masalah dapur kita coba rembukan kembali. Itu tadi orang mah taunya Little Happy selalu bahagia, selalu buat karya kayak gini. Cuman pada akhirnya kita balik lagi ke dapur mah ya ada aja cekcok mah. Bagaimana gak, sering menyelesaikannya? Ngobrol. Ya analoginya gini aja, ketika si abang makan sendok sama garpu juga kadang berbenturan gitu. Ya, ya maksudnya sama, tuh lagi ke ada rasa ego kan pada saat ada masalah tuh ada rasa ego kan nah, bagaimana ketika ngobrol itulah itu menghilangkan egonya gimana itu nah disitulah apa namanya pembelajaran pendewasaan kita bareng-bareng gitu ketika yang merasa salah ya tolong aku kesalahannya gitu ya ketika ada yang menegur walaupun itu menyakitkan sakit gitu ya didengar lah buat kebaikan kita juga bersama-sama mau siapapun itu orangnya gitu. Jadi misalkan gua salah nih ditegur sama anak-anak ya gua harus terima jangan sampai gua ditegur sama anak-anak gua ngajak berantem anak-anak salah juga gua gitu berarti gua nggak perspektif gitu kan. Ada nggak satu fase di mana salah satu pengen keluar? Ada waktu itu Richard sempat curhat ke saya gitu gua nggak bisa ambil sama anak-anak gitu kenapa gitu mungkin udah nggak apa ada penghambat lah ada inilah gitu cuma lu nggak bisa gini Chad nggak bisa gini lu harus ngobrol nih sama anak-anak ayo gua di belakang lu nih coba ngobrol sama anak-anak mungkin kalau nggak ngobrol pasti ada kesalahpahaman gitu ya slang juga kayak begitu kan di podcast dulu nyelesainya dengan cara ngobrol jangan lewat WA jangan lewat malah memperuncing salah paham ya kalau lewat WA. Komunikasi jadinya jangan lewat media sosial apalagi curhat di media sosial gitu kan karena harfiahnya media sosial itu media untuk sosial gitu ya apalagi bukan untuk curhat gitu apalagi kan yang namanya tim band itu udah kayak keluarga kan ya kalau kita curhatnya di media sosial malah membuka aib keluarga itu sendiri itu sih sebenarnya jadi ngapain sih kita bikin status gitu kan soal band kita sendiri atau soal grup kita sendiri tuh malah kita membuka aib diri kita sendiri gitu kan tapi paling kita mah apa namanya seberat-beratnya masalah paling ya diem kalau belum ada yang mulai nih belum ada yang mulai ngobrolan baru ngobrol semua cuman kalau nggak ada yang mulai nih pasti diem aja masalah itu nggak bakalan mulai dulu harus ada yang mulai duluan gitu. Mau berantem aja dulu tuh, baru nggak apa-apa. Nah, ini seandainya ada salah satu yang keluar, sedangkan dia mempunyai lagu yang disumbangkan terhadap band
Little Hippy. Itu pembagiannya gimana nanti? Kalau seandainya lagu itu menjadi komersil? Ya, mungkin secara profesionalnya nanti diaturnya sama yang udah ngerti gitu cara pembagian royalti itu seperti apa kesimpulannya. Ya kalau di kita sih ya sih kalau ini kan seandainya ya. Yeah. Seandainya ada yang seperti itu ya kan kita sudah komitmen bersama. Hmm. Ini kita karya bareng-bareng istilahnya. Kita berproses bareng-bareng ya udah. Oke. Okay. Adapun apa namanya masalah publish ya beretika lah dengan kekaryaan. Masukkanlah nama dia gitu. Yes. Ketika dia penciptanya, masukkanlah nama dia gitu. Itulah etika kekaryaan gitu. Yang penting ada etika kekaryaan lah gitu. Yeah. Jangan sampai wah aing geus nyiptakeun lagu yeuh di Little Happy sedangkan aing geus kaluar. Kok ngaran aing eueuh di dinya? Sedangkan lagu aing masih di bawah kan. Transitnya di bawah ya, transitnya ya. Nah, sedangkan lagu gua masih di bawah ini sama Little Happy. Mm. Gua udah keluar. Kan di situ salah berat kan. Setidaknya ada etika kekaryaan. Walaupun personil itu udah enggak ada di situ. Enggak ada di situ. Di deskripsi lah memang ada deskripsi. Ada leader enggak sih di tim ini? Enggak ada. Di band ini? Kalau leader kita lebih ke family sih. Family istilahnya family-nya saling mengingatkan jadi, ketika salah. Usia warah ya jadinya. Iya. Ketika ada yang salah kita ingatkan. Ketika ada yang istilahnya terlalu mencolok ya kita juga sama-sama bareng. Kalau mendirikan tim Little Hippy ini bersama-sama atau Mas Agung sendirian? Kalau Little Happy itu sebenarnya bareng-bareng. Itu tadi awalnya 4 orang, saya belum masuk sebenarnya. Di Little Happy itu baru 4 orang. Drummer si Jayadi, gitar, keyboard, dia vokal sama bass. Nah, awal saya masuk di Little Happy itu ketika garap itu apa namanya? Lagu-lagu yang sekarang nih Indonesia, Indonesia ku perbedaan. Banyaklah lagu yang saya ikut. Nah, saya main perkusi. Nah, setelah ditinggalin si drummer, maka kan kita putar kepala nih. Masa kita harus stuck nih karena enggak ada drummer. Ya udah Cat, lu ke drum. Ji, lu pegang gitar 2. Gua pegang bass. Kadang gua juga sempat ini gantiin sini. Istilahnya dia sama-sama ngisi nih berdua nih. Richard ke drum, ya udah gua di bass. Coba kita formasi kayak gitu. Ya alhamdulillah kita berjalan gitu. Maksudnya secara tidak langsungnya apa namanya? Kita jangan terpatok dengan satu orang gitu. Ketika lu lagi gaceng-gacengnya nih, satu orang itu enggak gaceng ya udah. Gaceng. Gaceng apa? Konak-konak. Lagi kencang-kencang ya. Iya. Baal. Baal. Pakai tisu kali. Lagi kencang-kencangnya gitu kan. Ada orang yang istilahnya ya udahlah gitu. Istilahnya mending kita maju aja ketimbang kita nunggu-nunggu orang yang setidaknya setengah-setengah gitu. Sedangkan balik ke kita lagi, kita ingin berkarya benar-benar gitu. Enggak asal-asal, maksudnya dalam artian enggak asal-asalan udah berkarya udah gitu aja karyanya. Pasti ada apa namanya? Ada hal yang harus dituju gitu. Setelah kita buat karya harus kemana gitu. Ada tujuannya gitu. Tujuannya mau kemana? Lebih ke situ sih. Ada hubungan enggak antara Little Heavy ini dengan Tung Tung tadi? Tung-tung Lasta tadi. Intinya orang-orangnya masih itu aja. Nah, itu aja. Orangnya mah tetap ini. Cuma revolusi nama tuh. Revolusi nama. Pergerakan. Revolusi nama dan revolusi personil karena di Tung-tung Rasa itu personilnya apa namanya? Ya itu tadi. Apa namanya? Kesibukan dengan keluarganya. Ya mungkin dia belum pede. Bertiga masih sempat masuk di timnya Tung-tung dulu. Kalau saya belum. Saya bertiga. Kalau anak-anak masih dituntung, saya masih ngamen bareng sama mereka gitu. Saya masih jadi pengamen, ngamennya sama mereka-mereka nih. Cuman enggak ngeband doang. Tapi lu sempat ngeband juga. Kenapa bertiga kemarin pengen merubah dari tuntung ke Little Hippy? Menjadi perubahan mungkin. Move on. Apa genrenya beda? Menjadi perubahan. Sama. Mencari perubahan biar istilahnya biar wajah baru aja atau ada komplain dari pemain yang lama jangan pakai tuntung gitu wajah kan? Baru aja enggak ya maksudnya biarkanlah tuntung kalau personil dulu mah enggak ada yang mempublish sih enggak ada yang mempublish woi kenapa tuntung rasa enggak ada yang mempublish cuman
mereka sendiri yang ngobrol, aduh gua kayaknya udah nggak bisa sama Tuntur Rasa nih, gua karena udah nikah, udah kerja, waktu gua udah kekurangin, ya udah cari personil lagi. Istilahnya kita juga baik-baik gitu, nggak semena-menanya dari Tuntur Rasa. Soalnya saya pribadi istilahnya ngikutin gitu, Tuntur Rasa itu ngikutin. Silaturahmi tetap sama yang personil lama tetap. Silaturahmi masih terjaga kita sama personil lama, sama Retna, sama Anggi, sama Hilman, siapa lagi tuh? Rijal. Sama Rijal. Mungkin sudah sampai di ujung obrol-obrol asik ini ya. Dengan Little Hivi ya. Ya. Mungkin kita minta dari teman-teman Little Hivi untuk say hello sama teman-teman musisi yang ada di media sosial. Dan juga Sobat Ngobadul tentunya. Sobat Ngobadul, ya. Please, kata-kata pesan yang disampaikan, baik itu si Hilo aja ataupun itu ada quote-quote yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman di musisi selama perjalanan kita bermusik itu. Silakan, mungkin satu persatu nggak apa-apa. Boleh, boleh. Dari, silakan. Oke, saya mungkin mengutip dari apa namanya? Pembicaraan dari omongan dari Pak Anto Baret salah satu KPJ Bulungan, karya itu kosong, nama itu nyata. Nama itu kosong, karya itu nyata gitu. Nama itu kosong tanpa diisi dengan karya selamanya akan kosong. Nama itu kosong, karya itu nyata. Bentar. Lu write aja tapi ngerti enggak lu? Ngerti. Apa? Nama itu kan kosong. Karya itu nyata. Nama itu kosong, karya itu nyata. Kita isi nama itu yang kosong dengan karya-karya yang nyata. Itu. Iya, itu maksud saya. Gua jelasin ke lu sebenarnya. Satu lagi. Tak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Kejo Ngebul. Ada lagi yang ada lagi, silakan. Mas Richard ya, ada nggak? Ya pokoknya buat semuanya, buat para yang band, sisi semangat berkarya tanpa batas. Jangan lihat seberapa pencapaian kita, tapi terus berkarya aja. RM ya, penggerak ya Pak. Intinya lo kalau mau hidup di musik, lo hidupin dulu musik lo. Nah, itu. Mas Agung? Cukup. Itu sangat bijak sekali dan luar biasa. Iya, bijak banget. Bermakna banget. Iya. Simpel, cukup. Nah, itu. Segala sesuatu kita harus cukup. Enggak boleh berlebihan. Kayak ada satu lagu tuh, sudah. Udah itu aja udah. Nah, yang berlebihan itu enggak baik. Dan biasanya kalau penutup closing itu adalah vokalisnya. Vokalis. Nah, itu biasanya kata-katanya luar biasa pengemasan. Penuh lirik. Iya. Luar biasa betul. Dari hati. Belum. Intinya jangan pernah ngeluh buat teman-teman. Tetap semangat. Tebarkan kecintaan, kasih sayang, karena rezeki Allah yang atur. Gua sambut, karena cinta itu luas. Cinta dibawa oleh Adam dan Hawa turun ke bumi, dan cinta pernah dibawa terbang oleh Dewa Rama dan Dewi Sinta. Arjun, cinta pernah ditenggelamkan oleh Rose dan Jack dalam cerita Titanic. Cinta pernah dibawa mati oleh Romeo and Don Juliet. Tapi alhamdulillah cinta bisa dihidupkan kembali oleh kita semua. Alhamdulillah. Silakan Mas Sobat. Oke. Untuk Sobat Ngobadul tentunya jangan lupa subscribe channel kita ya. Channel Little dan juga TV. Little Ibi yang tadi sudah sebutkan ya, ada di bawah sini. Sobat-sobat Ngobadul. Subscribe ya, Little Hivi ya. Jangan lupa juga di share juga video-video mereka ataupun karya-karya mereka, di like. Karena share dan like, komen dan subscribe itu akan membuat semangat bagi teman-teman musisi untuk berkarya. Amin tuh. Apalagi itu gratis. Ya gratis dan juga bisa membuat nama baik Banten ya khususnya bisa dikenal oleh seluruh Indonesia. Okay. Amin. Kumen keren ya. Iya. Oke, Bang Adul. Sampai di penghujung acara kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita di Little Hippie.
dari Rangkas Bitung kita ucapkan salam ya untuk teman-teman kita Ngobadul. Jangan lupa subscribe, like and share dari channel Live TV. Kalau untuk Ngobadul nggak usah, nggak apa-apa. Dibantu ya sobat Ngobadul ya. Ditekan aja tombol merahnya. Dan doakan besok kita mau ke Rangkas. Baya, terus Baya ketemu teman-teman dari Tong Eret. Salam buat Tong Eret. Kapan kita proyekkan lagi? Oke, okay, siap. Dan juga singer Viola. Benar, singer Viola. Dan ada beberapa pesan yang saya dapatkan tadi dari teman-teman Little Hippie, yaitu musik itu tidak identik dengan genre. Pribadi itu tidak identik dengan genre. Jangan lihat perawakan, tapi hati orang itu semua ada sisi kebaikan. Jadi ska, punk ataupun reggae itu tidak identik dengan gun, tidak identik dengan kriminalitas. Karena itu adalah seni musik, itu adalah karya, itu adalah art. Gitu. Yang kedua adalah persaudaraan dari musik itu membuat perekat dalam satu tim, sehingga egois itu akan hilang. Egois itu akan hilang ketika kita mengingat begitu banyak proses, begitu banyak masa-masa yang indah yang dilewati, sehingga setiap band jangan mementingkan egonya. Ingatlah pada saat kebersamaan kita, kehujanan bareng-bareng, nggak makan mungkin, nggak bayar tiket mungkin, gitu kan? Itulah kenangan-kenangan indah yang akan menghilangkan ego kita masing-masing. Dari Rangkas Bitung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.